Oke, okay, Acer balik lagi sama gue, Acer host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue mau fittingin velg dan ban untuk si Suzuki Ignis nih. Ini part 2 nya ya. Pertamanya kalian bisa klik link di atas. Oke, kita lihat aja velg-velg dan ban apa aja sih yang cocok untuk si Suzuki Ignis kali ini. Ini dia velgnya. Pilihan velg yang pertama ini adalah namanya HSR 6 Le ya. Dia spesifikasinya itu ring 15, lebarnya belang depan 8, belakang 9, offsetnya 30 dan 25. Ini kita pakaiin Forcium Henna, ukurannya 185/60 ring 15. Dia agak keluar ya, karena memang 8 itu ekstrim banget sih, meskipun offsetnya termasuk kecil ya 30. Tapi ini nih segini nih keluar nih. Dari sini ke sini. Untuk belakangnya kita lihat. Wih, ekstrim sekali keluarnya. Banyak sih keluarnya nih. Dari sini keluar. Tapi kalau untuk jarak masih ada 5 jari kurang lebih. Depannya tadi berapa ya? Masih ada 5 jari juga, 5 jari lebih. Cuman buat yang suka model-model yang mungkin kayak celong kayak gini ya, Ignis-nya ini kan bisa dibikin apa? Chamberin gitu ya, chamberin. Sebenarnya keren-keren aja sih. Cuman kalau gue pribadi ya sayang aja gitu ngelihatnya ini terlalu keluar. Apalagi kalau misalnya kalian lagi bayar tol atau apa gitu kan ya, kena trotoarnya ringkih banget sih, lipsnya. Sayang banget soalnya. Tapi modelnya sih keren karena dia apa? Celongnya tuh lumayan dalam ya, si lipsnya lumayan dalam, terutama yang belakang karena dia kan lebarnya 9. Ya balik lagi ke selera sih, kalau misalnya kalian sukanya model-model yang celong-celong banget kayak gini, ini 6 Le pilihannya buat kalian. Ini 6 Le pilihannya buat kalian. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya. Velg selanjutnya ini adalah HSR Tokyo. Dia spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 35. Dan ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 185/55 ring 15. Jadi kalau misalnya kalian pengen fitment yang bisa mobil kalian diceperin terus fit, nah ini. Pakai 185/55 ring 15. Kenapa ya kalau misalnya model-model palang ini tuh emang cakep banget sih, apalagi di mobil-mobil kecil gitu ya. Kelihatannya kayak mobilnya bisa ngebut gitu. Untuk fitmentnya yang di depan dia agak masuk, yang di belakang juga agak masuk ya. Dan ini kita pakaiin dope yang beda ya. Ada yang modelnya hitam polos begini, ada juga yang modelnya ada chrome-nya, ada silvernya. Kalau misalnya kalian ada yang udah beli HSR nih misalnya, terus dope-nya ada hilang, nah itu kalian bisa langsung datang aja ke toko. Biasanya tapi memang tidak ready stock, jadi kalian harus pesan dulu ke toko, nanti akan kita kirimkan ke toko biar kalian bisa ambil lagi gitu. Oke, kita lihat lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Ini ada HSR VRI01,
HSR Kawai. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Forcium Okta ukurannya 195/55 ring 16. Oh, masih lebar ya, masih ada kurang lebih 5,5 jari. Untuk ratanya dia agak sedikit masuk, tapi sedikit doang. Sedikit doang. Untuk bagian belakang ya, yes, agak sedikit masuk. Tapi kalau kelihatan modelnya ya, dari modelnya kalau menurut gue ini padet banget gitu. Dari model velgnya aja udah nutup-nutup berakar-akar gitu kan ya. Mungkin buat yang suka model-model palang yang rada penuh, ini bisa jadi salah satu opsi sih. Fitmentnya juga nggak terlalu yang keluar banget dan nggak terlalu masuk banget, jadi masih pantas gitu kelihatannya. Dan jaraknya juga masih termasuk yang aman, jadi mau dibawa full muatan juga masih oke, dan bannya juga masih tebel. Keren sih. Kita coba lihat lagi velg selanjutnya. Selanjutnya di ring 16 lagi nih, ini ada HSR Misato. Dia spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 43. Dan ini kita pakai ban dari Acelera 651 Sport, ukurannya 195/50 ring 16. Masih ada 5,5 jari lah kurang lebih. Untuk fitmentnya dia agak sedikit masuk karena mungkin offsetnya masih terlalu tinggi ya, masih terlalu besar. Untuk bagian belakang agak sedikit masuk juga. Oh, yang belakangnya agak lumayan nih. 4 jari belakangnya ya. Agak masuknya lumayan sih nih. Kurang lebih segini nih masuk ini. Tapi ya, kalau menurut gue sih tampilannya masih so-so lah ya. Dari hitam ke hitam lagi, ada manis merahnya. Buat yang suka modelnya gak terlalu menor, ini termasuk yang cocok sih. Cuman sayangnya memang gak ada aksen merah lagi di bodi mobilnya ya. Meskipun ini kan ada aksen merahnya, tapi karena di mobil ini gak ada aksen merahnya, jadi kalau menurut gua rada-rada kurang sih. Cuman buat yang suka model-model velg yang rada-rada gelap tapi nggak mau kelihatan yang mati banget warnanya, biar nggak hitam-hitam banget, ini salah satu pilihannya karena ada list merahnya tuh. Fitmentnya juga nggak yang terlalu masuk-masuk banget kok, masih kelihatan oke, dan bannya juga masih tebel, masih di 50. Pakai racing, pakai ban semi slick, lucu juga ya ternyata ya Ignis ya. Keren sih. Mungkin kalau bannya dipakein ke model apa ya? Oh, atau mungkin si bannya ini dipakein ke VRI Kawai tadi tuh ya. Kayaknya masuk juga nih pakai 651 Sport. Keren sih. Kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Ring 17-nya ini ada HSR Amarasi, salah satu original design juga dari HSR Wheel. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 40. Ini kita pakein ban dari Zitek HP 1000, ukurannya 20545 ring 17. Untuk fitmentnya yang depan agak sedikit masuk, dikit banget, cuma sedikit banget gitu masuk, masih kelihatan rata body lah ya. Kalau untuk bagian belakangnya sama sedikit juga, masih pantes lah kelihatannya, nggak yang terlalu masuk banget karena ini kan dia fendernya itu bagian atas rada ngegembung, tapi yang bagian bawahnya nggak terlalu. Jadi kalau misalnya ngeliatin dari atas
pasti tetap kelihatannya agak sedikit masuk. Cuman kalau untuk fitmentnya sendiri, kalau menurut gue udah bagus lah ini. Bannya juga nggak yang terlalu tipis banget, masih kelihatannya full gitu, nggak cungkring-cungkring banget. Dan kalau untuk desainnya, buat kalian yang suka modelnya itu nutup ya, penuh, ini cocok sih. Dan dia PCD-nya juga nggak kelihatan kan, karena dopnya dop yang model tutup. Dan kalau misalnya gue lihat modelnya ya, kayaknya cocok juga ya kalau si Ignis ini dipakein model velg yang nutup begini nih, yang model palangnya sampai penuh. Kayak pakai ring 18 ya sih, kayak kelihatan lebih besar gitu kelihatannya. Ini nggak mentok ya, tadi udah dicobain, udah dicoba belok-belokin nggak mentok. Cuman dipakein spacer. Dia dipakein spacer yang 4 mili. Ukurannya berapa sih? Pokoknya dikasih spacer nih, nanti ukurannya coba gue cek ya. Jadi dikasih spacer, belakangnya dipakai spacer nggak ya? Belakangnya enggak, masih aman. Jadi yang depan doang dipakein spacer, mungkin tadi biar kelihatannya lebih fit ya. Harusnya masih aman, karena tadi udah dilihat juga lilitan si bautnya masih banyak. Oke deh, kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Ini dia velg terakhirnya, ini adalah HSR Siak, original design dari HSR Wheel. Dia spesifikasinya ini ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Accelera 651 Sport, ukurannya 20545, ring 17. Dia agak ini enggak pakai spacer ya, dan dia rata body bagian depan. Jaraknya juga masih ada 5 jari ini kurang lebih. Yes, kita lihat bagian belakangnya. Agak sedikit masuk kalau dari atas kelihatannya. Dia masih ada 3 jari doang ya bagian belakangnya nih. Tapi harusnya masih aman sih di 20545. Dan dia karena mungkin agak masuk, jadi enggak gesrot harusnya. Ya, karena ini kan dia bagian fender dalamnya nih kosong nih. Lucu juga ya dipakein model palang penuh gini, terus dipakein ban 651 Sport yang semi slick, racing banget kelihatannya. Cuman balik lagi sih, kalau misalnya kalian suka yang model-modelnya tuh rada-rada gelap gitu kan ya, dan aksennya juga nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu heboh, ini bisa jadi salah satu pilihan. Cuman ada di pemisahnya doang nih, ada retlingnya. Cocok sih. Cuman kayaknya gue lebih suka model yang Amarasi tadi tuh, kelihatannya lebih penuh gitu velgnya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, Aisyah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan menurut tim HSR sendiri, untuk rekomendasi si Suzuki Ignis ini, kalian bisa naik ke ring 16, satu ring dari bawahnya naik ya. Dan kalian bisa pakai velg dengan lebar 7 atau 7,5. Kalau mau 8, belangin ya, tapi jadi depan misalnya 7, belakangnya 8, biar rata body. Dan kalian bisa cari yang offsetnya di 38, 40, 42, itu masih aman tuh, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke dalam. Dan untuk bannya kalian pakai di 195-50 atau bisa juga di 195-55 ring 16. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gue Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat HSR. Thank you.